Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga periode 2017-2019, Sri Endang Sukarsi angkat bicara terkait kondisi pembangunan Stadion Barombong yang tak kunjung berkelanjutan. Menurut Endang, pemerintah provinsi seharusnya berperan besar dalam menyelesaikan proyek Stadion Barombong. Nasib Stadion Barombong belum juga menemukan titik terang. Mantan Kadispora Sulsel 2017-2019, Sri Endang Sukarsi angkat bicara mengenai kelanjutan pembangunan Stadion Barombong yang kini berujung mangkrak di masa pemerintahan Nurdin Abdullah bersama Andi Sudirman Sulaiman. Menurut Endang, peran Pemprov Sulsel terkait Stadion Barombong sangat besar sekali. Seharusnya proyek Stadion Barombong ini sudah berproses. Jika Pemprov berniat memasukkan Stadion Barombong dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Sudah pernah ada pernyataan dari Gubernur, waktu itu Prof. Nurdin Abdullah, yang mengatakan akan melanjutkan itu dengan akan menyiapkan anggaran sebesar 500 miliar. Jadi kita juga waktu itu siap-siap untuk perencanaannya bagaimana melanjutkan. Dan saya pikir ini kan tinggal finishing. Sedikit-sedikit lagi udah jadi. Endang menambahkan, upaya yang harus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah agar Stadion Barombong bisa dilanjutkan, yaitu pertama adalah kemauan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelesaikan persoalan stadion serta segera memasukkan ke dalam RPJMD. Ardi Jaho, Sulawesi TV.